Beginilah kondisi tower seluler yang roboh di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Tower setinggi 15 meter ini menghalangi jalan yang menghubungkan dua desa, Desa Karanganyar dan Desa Randutata. Selain menghalangi jalan, material tower juga menimpa kabel PLN yang terjadi listrik di dua desa padam. Warga harus berhati-hati saat melintas di bawah tower. Mustafa, salah satu warga, mengatakan pada saat hujan, tiba-tiba dibarengi angin kencang. Di awalnya tidak mengetahui menerjang tower hingga akhirnya banyak warga memberitahunya saat melintas. Kena angin tadi, Mas. Hujan deras, Mas, ya? Iya, Mas. Angin puting beliung. Berapa lama hujannya tadi? Sekitaran setengah jam. Setengah jam, ya? Iya, Mas. Dari mana awalnya angin? Dari barat. Dari barat terus? Terus ke timur, Mas. Menurut Arif Dwi Purwanto, supervisor teknik PLN Keraksaan, material tower menimpa kabel PLN yang terjadi, rumah warga pun padam. Pihaknya berusaha keras agar listrik kembali normal. Tadi kan hujan angin. Nah, hujan angin, terus antena SL itu roboh, kena ke jaringan PLN, kayaknya itu udah. Penyebabnya itu. Berapa lokasi yang terkena mati lampu akhirnya? Nah, lokasinya mulai dari Binor sampai sini, sudah jadi nih. Tapi udah sebagian udah hidup. Sebagian, ya. Iya, tinggal sini aja. Beruntung peristiwa ini tidak sampai mengakibatkan korban jiwa dan merusak rumah warga. Posisi tower sendiri berada di tengah sawah. Farid Falevi, CTV.